Oke, kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial untuk menghapus background pada video. Langkah pertama, kita harus mendownload sebuah aplikasi CapCut di Play Store. Kalian cari saja CapCut, langsung install. Seperti biasa, setelah itu kalian buka. Terus kalian pilih proyek baru. Di sini kita pilih foto dulu dan masukkan background warna hijau. Untuk background warna hijau kalian bisa download di Google atau membuat sendiri. Ya terserah. Setelah ini kita pilih overlay bagian bawah ini. Tambahkan overlay, pilih video, cari video yang ingin dihapus backgroundnya. Aku pilih yang ini. Setelah itu kita zoom videonya untuk menutupi layar warna hijaunya. Setelah ini kita geser. Paskan dengan panjang video yang di bawahnya. Setelah itu, bagian bawah ini, klik bagian video. Bagian bawah ini kita geser, terus pilih hapus latar. Di sini melakukan proses penghapusan. Jadi jangan dilakukan apapun, tunggu sampai 100% selesai. Untuk hasilnya tergantung video yang kalian gunakan atau kalian edit. Kalau videonya kualitasnya bagus ya bagus hasilnya. Sedangkan kalau videonya buram ya hasilnya buram. Dan menghilangnya background video itu 95%, tidak 100%. Masih ada bayang-bayangnya sedikit seperti ini. Bila sudah, sini kita rubah untuk sampulnya, simpan. Dan di sini sudah jadi. Kita simpan untuk resolusi memori kita naikkan. Oke, selesai. Kita buka di galeri dan kita mainkan dan hasilnya seperti ini. Backgroundnya hilang, sedangkan yang aslinya yang ini ada gambar baru. Ini di depan rumah nih. Kalian lihat sendiri perbedaan yang original dan yang setelah diedit hasilnya seperti ini. Oke, sekian tutorial menghapus background pada video. Semoga membantu kalian yang ingin menghapusnya. Dan catatan, aplikasi CapCut-nya harus diperbarui bila punya kalian masih edisi lawas atau yang lama.